Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa Allahumma alimna wa na. ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an min rabbil alamin. Akhlaq banin 1, pelajaran ke-24. <tuh> Bismillahirrahmanirrahim 24 Hamidun wa jiranuh. Permula pelajaran yang ke-24 itu si Hamid wa dan tetangganya si Hamid. Nah, ini kita lihat kehidupan si Hamid bersama tetangganya. Hamidun Khobar. 24, udah ada kan? Tapi jangan 24 langsung. Kita bikin Ar-Rabi'un atau Ad-Darsur Rabi'un wal-Ashiruna. Pelajaran yang ke-24. Udah ada kan? Hamidun Khobar. Wa ur'atah jiranu atah kepada Hamidun. Hamidun waladun toyibul kalbi. Bermula si Hamid itu seorang anak yang bagus hatinya. Ya, tawyibul kalbi, baik hati. Hasanul adabi, lagi bagus adabnya. Mahbubun na'inda usratihi, lagi dicintai di sisi keluarganya. Suratihi. Mahbubun dicintai di sisi keluarganya, wajiranihi, dan di sisi tetangganya. Orang baik, semua disukai kan? Orang baik kan jadi, -jadi orang baik di mana dia berada di kangenin orang. Kenapa dia disukai oleh keluarganya dan tetangganya? Li karena sesungguhnya si Hamid itu mayuzi manafi tidak menyakiti ianya si Hamid. Ma yuzi kembali ke Hamid. Li karena sesungguhnya si Hamid itu mayuzi tidak menyakiti ia akan anak-anak mereka tetangga. Hum hum jirat jiran nih tetangga tetangga kan banyak hanya pakai home karena sungguhnya si Hamid itu mayudi tidak menyakiti ia Allah akan anak-anak mereka walayadakhah tidak pernah bersiteru ia bermusuhan ia au yatashatamu maahum atau tidak pernah mencaci maki ia yatashatamu caci maki ia maahum bersama mereka nah, makanya dicintai nggak pernah berdebat nggak pernah apa namanya bermusuhan walayukatimu ahadan minhum dan tidak pernah memutuskan ia kata wala dan tidak memutuskan ahadan akan seorang pun minhum dari mereka tetangga nah itulah si hamid cocoknya namanya jangan si hamid mahmud kalau hamid kan yang memuji kalau mahmud yang dipuji kah? karena dia akhlaknya baik mestinya mahmud Iya eh, nggak apa-apa nah. nanti kita nyerap ya arti dulu wakana kana yata'allamu ada ianya si Hamid. karena rafa isim, isimnya huwa. Yata'allamu jumlah fi'il khabarnya. Wa kana yata'allamu dan ada ianya si Hamid itu yata'allamu. Belajar ia. Ma'a auladi jiranihi bersama anak-anak tetangganya. -anak nah, ini belajar belajar, belajar kelompok. Belajar kelompok itu manfaatnya banyak banget. Tapi jangan banyak mainnya. Tujuan belajar kelompok saling mengingatkan yang kita nggak paham, teman kita paham teman kita nggak paham, kita paham kan? Kalau bahasa Arab belajar kelompok itu namanya muzakarah. Muzakarah, Mutarah. Wa kana ya ta'alamu ada ya nyasihamin itu ya ta'alamu belajar ya. Ma'a auladi bersama anak-anak jiranihi tetangganya sehamin. Di mana dia belajar? Fi madrasatin wahidatin. Pada satu sekolah. Pada sekolah yang satu. Maksudnya pada satu sekolah. Artinya sekolah dia dan tetangga sama. Bisa pergi bareng berarti Wakul layawmen, dan pada setiap hari Yamsi berjalan ianya si Hamid. Maahum bersama mereka, Iza Aroda bila kepengen ianya si Hamid, ayah bahwa berjalan ia ilal madrasah ke sekolah. Wakul layaumen dan pada setiap hari Yamsi berjalan ianya si Hamid. Maahum bersama mereka, anak tetangga Iza Aroda bila kepengen ia ayasira bahwa berjalan ia ilal madrasah ke sekolah bareng-bareng. Wakadhalika -bareng. dan demikian pula, iza aroda bila menginginkan ianya si Hamid, fa'il arada huwa, dan demikian pula, iza aroda bila kepengen ianya si Hamid, akan bahwa kembali ia. Pulang bareng-bareng, pergi bareng-bareng. Wafi -bareng. waqtil la'ibi yal'abu ma'ahum dan pada waktu bermain, Yal'abu Abu bermain ianya si Hamid ma'ahum bersama mereka. ini kompa nih. Waktu main-main, waktu tidur tidur kah? Jangan waktu tidur main, waktu main tidur nggak jelas. Wafi waktu laibi dan pada waktu bermain, ia lampu bermain ianya si Hamid ma'ahum bersama mereka. Wakana yuhibu ayusa muhtajina muhtaji Wakana dan ada ianya si Hamid. Itu yuhibu. Suka ianya si Hamid ayu sa'idah bahwa menolong ia al-muhtajin akan orang-orang yang butuh minhum dari mereka anak tetangga. Nah ini. Kita punya teman kan, teman kadang punya kebutuhan, kita bantu kalau kita mampu. Bisa kita bantu dengan saran ide, dengan tenaga, dengan harta kah, apa yang kita punya lah. Atau tetangga misalkan nggak punya motor, kita mau berangkat, ya kita tumpangin motor kita. Nah itu, hidup bertetangga. Wakana yuhibu ada ianya sihamin, itu yuhibbu. Suka ianya sihamin, ayu sa'ida bahwa menolong ia. Al-muhtajin akan orang-orang yang butuh minhum dari mereka tetangga. Wa lam yara ahadahum. Dan apabila tidak melihat ia. Lam huruf jadam yara bi'il majizum dengan lam. Tanda jadam hazfu harfil illa. Hilang huruf illatnya. Itu perhatikan ilmu mudanik kan selalu ada tanda jazamnya. Wa lam Dan apabila tidak melihat ianya si Hamid, ahadahum akan salah seorang dari mereka. Ada temannya yang nggak kelihatan. Sa'ala anhu niscaya. Sa'ala jawab iza. Niscaya bertanya ianya si Hamid. Anhu tentangnya seseorang dari mereka. Kemana teman kok nggak kelihatan? Apakah sakit? Wa iza marito. Bila sakit ianya salah satu. Wa iza marito. Dan bila sakit ianya salah satu. Zara. Yazuru. niscaya menjenguk zara yazuru ziarah zara niscaya menjenguk ianya si hamid akannya salah satu mereka fi baitihi pada rumahnya eh. wa yara bila tidak melihat ianya si hamid ahadahum akan salah satu dari mereka saala niscaya bertanya iya anhu tentangnya salah satu wa maridha bila sakit ianya salah satu zarahu menjenguk iya akannya salah satu fi baiti di rumahnya dek di mana? Dah. kata dan demikianlah Asha Hamidun hiduplah oleh Sahamid. Asha fi ilmati. dan demikianlah Asha Hamidun hiduplah oleh Sahamid. Jadi damai banget kehidupan si Hamid. Ini kehidupan di kampung kayaknya ya? Kalau di kota ada juga mungkin ya. pada sibuk. Orang pulang ke rumah, masuk ke rumah nggak keluar keluar lagi. Nah, dan demikianlah asyhamidun hiduplah oleh si Hamid. Ma'a auladi jirani bersama anak-anak tetangganya si Hamid. Fi unsin dalam keromantisan. Apa artinya unsin? Dalam kedamaian. Unsin damai. Wasururin dalam kegembiraan. Wattihadin dalam persatuan. Al Ittihad persatuan. Masjid al-ittihad. Masjid Bantar Gebang. Eh? Ya. Masjid persatuan. Kalau istiqlal, apa artinya? kemerdekaan. Masjid Istiqlal itu masjid kemerdekaan. Itihad persatuan. Wah dan demikianlah Aisyah Hamidun <tuhat> hiduplah oleh si Hamid ma'aulah Jiranihi bersama anak-anak tetangganya. Fi unsin dalam kedamaian, wasururin kegembiraan, watihadin persatuan, watawadin dalam saling cinta, tawadin mawaddah, tawadin masdar, saling cinta. Bihusni ada bihi dengan bagus adabnya si Hamid, Fatibi kalbihi dan dengan bagus hatinya si Hamid. Ya, itu arti sepintas. Coba ulang dulu, Pak. Mau dengar dulu. Pelajaran kedua empat. Orang dari awal. Baca barisnya ulang maknanya. Ngeri. Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Amirun wajirodoh. Amir. Dan tangganya. Amir. Hmm. Ibn waradun sayidu kalbihi. Layu banget. Semula hmm. Hamid. Itu. Ku hmm. anak yang baik hati. Hmm. Asanul adabi ma. Baik adabnya. Hmm. Habubun inda usratini wa jifat. Sukai. Hmm. Ya. Yang disukai di sisi. Di sisi usrati. Para, para Tuh, keluarganya. keluarganya. Wajiranihi. Dan tangganya. Hmm. Dan nahu fi awgadam. Balah ya takoh somu awi dasar hmm. apa tidak ini manafi bukan maaf karena azumnya yang syahmin itu tidak menyakiti Ternanya. ya. ya Auladahul awas orang tuanya akan auladah apa artinya oh anak 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 mereka terus dan takoh dan tindak tidak bermusuhan ya tidak mencaci maki ya bersama mereka dan tidak memutuskan ya kan siapapun lanjut kak makanya oh, Hmm. Kana, apa arti kana? Mana ada sungguh? Dan ada ianya, saya si amin. Nah, itu. itu dalam, belajar, iya. Belajar, iya. Si. Hmm. hmm, dalam, dalam Hmm. Dan, setiap hmm.

Iya, si Hamid. Pulang, pulang ya. Harus jelas, Pak Ilnya, kan? Pulang, iya. Ya, Yari, ya, ya, Terus? Ada waktu lain. Kan? Ada waktu bermain. Hmm. Jalan. Bermainlah, iya, Nyasih Hamid. Hmm. Karena <coughs> dan ada ianya si Hamid waktu. itu, itu menyukai. Hmm. Ayu, ayu Saida sa menolong ya al muhtajin kan orang-orang yang butuh. Hmm. -dalam, ya Ahadahu maful. Ah. Apabila tidak melihat ianya si Hamid. Hmm. Ini Bertanya ya, ya, dari. Hmm. Ila maridha. Gak boleh maridha. Gak boleh pakai tanwin piil. Baiklah, sakit ianya. Salah satu. Maka Ianya si Hamid. Karnya salah satu. Di rumahnya. Lanjut, Pak. Wah, kata. Wah, kata Asyar Hmm. Dan ini bermula. Dan demikianlah. Hmm hiduplah oleh si Hamid. bersama anak-anak tangganya. Dalam kedamaian. dan hmm. kebahagiaan. Dalam persatuan. dan kasih sayang. sayang depan baik. Adabnya si Dan baik. Hati dan baik. Ada kalimat yang perlu ditanya. Nah. Yeah. Eh <korkat> ya, harap aja ya. Hamidun muktada marfu bil ibtida dan rafa. Kenapa dan rafa? Karena semufrad. Waladun. Khabar Hamid. Khabar? Tanda rafa. Karena semufra. Hamid itu seorang anak. Tayyibu ini na'at nih. Na'at kepada waladun. Walaupun tapi ini belum sampai pelajarannya tayibul mudaf tayibu kalbi mudaf ya. Walaupun di mudaf, dia nggak marifah di sini. Tayibu na'ai kepada waladun. Na'ai kepada marfu. Tanda rafa. Mudaf tayibu. Kalbi mudaf ilih. Tanda jar. Hasanun ini khobar lagi. Khobar ada khobar. Berumlah sehamin itu anak yang baik hati, itu yang bagus adab. Khobar aja. Hasanu. Khobar. Khobar kedua kan. Ya. Khobar. Tanda rafa. Mudaf hasanu mutafilih majurur, tanda jar, kasrah, naja aksir. Mahbubun, khobar lagi. Mahbubun, khobar, khobar, tanda rofak tomah, indah, dorof, mansuk, tanda nasab, mudah indah, surati mutafilih mutafilih majurur, tanda jar, mudah mabni di atas, pada mahal jar, mutafilih. wow, jiorani, usrati atah pada majrur tanda jar mudaf jirani hi dhamir mutasil mabni alal kasrah pada mahal jar mudaf ilih li anna rutaukit nasab isim rafa khabar hu dhamir mabni di atas Tomah. pada mahal nasab isim anna nah di khabarnya mayudi jumlah nanti ma manafi mabni ta sukun yu'dhi khabar oh, fi'il mudhari marfu tanda rafa mana tanda rafa takdir ya. kenapa tidak takdir hapus fi'il mudhari sakal berat ya ditakdirkan Tandir. karena berat yarmi rama yarmi fa'ilnya takdirnya Wah, kembali ke sahamin kan? Karena sungguhnya sahamin itu tidak menyakiti ia akan anak-anak. Aulada, -anak. Ya, jama. Hmm. Tapi, arabnya. Kalau ada ya jemaah. tapi i'rabnya. Kalau jemaah kalimatnya i'rabnya. Kenapa baca aulada? Maf'ul bih, maf'ul B. karena nasab mudah aulada. Mabni alas pada mahal jar mudah pilih. Ya, baru kita jumlah. Jumlah ma yu'dhi auladahum jumlah fi'il fa'il pa maf'ul. Pada maharafa khabar anna. Ya Li anna karena sungguhnya si Hamid itu tidak menyakiti ya kan anak-anak mereka. Wow. La. Ya takhasamu. Fi'il mudhari' marfu' dan tanda rafa' fa'ilnya takdirnya Wah, jumlah yatakhasamu atah kepada ma Nah itu. Gampang. Oh. Yatasyatamu syatamu. takhasam. Fi'il juga atau atah kepada yu'dhi kan? Atah kepada yu'dhi. Yatakhasam syatamu apa? kita jadikan fi'il mudhari' dulu marfu' dan tanda rafa' dhamma fa'ilnya mustatir takdirnya Wah, jumlah fi'il fa'il waru atah kepada yu'dhi karena dia itu tidak apa namanya mencaci maki ya ma'ahum bersama mereka ma'ah toraf masuk dan nasab mutah ma'ah Mabni di atas pada mahal jar mutah fili. ya udah ini aman nih nah sudah cukup mirab lanjut kitab tuh ambil kitab tuh fatusannya wallahu a'lam bisa wa ilaihil marji wal ambil kitab satu lagi